Oke, kali ini saya akan menggoreng itu perut babi ya. Dia punya perut goreng dengan nanas. Nah, ini cili kering, cili merah, oyster sauce, Ajinomoto, lada putih, halia, bawang merah, bawang putih, bawang besar. Semua sudah campur dalam ini ya. Ini ya, kawan-kawan. Oke, kita akan start menggoreng ya. Oke, kita akan start menggoreng ya. Kita bagi lemak babi dulu. Untuk supaya perut ni akan berlemak. Lepas tu, bawang putih, bawang merah, serai ya. Serai pula ni. Halia. Tidak ada menggunakan serai ya, kawan-kawan. Minta maaf ya. Tengok lemak dia sudah keluar. Sudah wangi. Kita masukkan. Ini perut dia. Semua bahan dia tadi ya. Oyster sauce, garam, Ajinomoto, sama gula semua sudah dalam. Oke, kita kacau ya. Oke, dia punya intestine nih, saya sudah rebus ah, sudah lembut ah. Oke, kita masukkan bawang besar sama pineapple nih ya, nanas ah. Oke. Kita masukkan awal supaya dia lembut ah. Nah. Gula sudah diberi, Ajinomoto pun sudah diberi dalam ini. Nah, oyster sauce pun sudah. Cuma kita bagi kicap lah. Kicap, cuka. Nah, cuka sedikit ya. Kicap cair ya. Ini garam tak payah guna, jangan guna garam. Kita guna kicap cair. Ini kurang 2 susu. Atau kita bagi kicap pekat ya. 1 sudu. Macam ini ya, kita goreng ya. Kita kacau dia. Oke. Lepas tu kita bagi dia air sedikit ya, untuk dia mendidih ya. Bagi dia lembut. Oke, kita bagi dia mendidih. Bagi dia mendidih sehingga dia hampir kering balik. Kita bagi api kuat ya. Okey, saya masukkan air tepung jagung ya. Air tepung jagung. Okey. Satu masuk. Soothing wine ya. Untuk buang dia punya ada bau ke tak. Lagi dia wangi lagi ya. Bagi dia bau wangi ya. Oke, kawan-kawan sudah masak ah. Ini sudah masak ah. Tengok ah. Oke, inilah perut babi bersama nanas ah. Oke, ini dia tadi ah. Perut babi bersama dengan nanas ah. Oke, siapa yang tengok ini boleh coba di rumah ke. Jangan lupa like, comment, subscribe. Boleh coba. Oke, terima kasih kawan-kawan. Jumpa lagi.